Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya cintai, Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima Republik Indonesia. Yang terhormat para wakil pimpinan DPR RI, yang terhormat pimpinan fraksi-fraksi DPR RI, yang terhormat para anggota DPR RI, yang terhormat Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI, dan para hadirin sekalian yang kami muliakan. Turut hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Pak Pramono Anung, kolega saya selama ada di Kabinet Indonesia Kerja. Syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan anugerahnya, sehingga kita dapat memenuhi langkah awal dari rangkaian tugas konstitusional dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara melalui lembaga ini. Saudara-saudara anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, Alhamdulillah, prosesi pengucapan sumpah janji anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan secara tertib dan lancar. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah berhasil dipilih pimpinan DPR RI, yaitu Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saudara Aji Samsudin dari fraksi Partai Golkar. Saudara Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerindra. Saudara Rahmat Gobel dari fraksi Partai Nasdem. Dan Saudara Haji Abdul Muhaimin Iskandar dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kami telah mengucapkan sumpah jabatan selaku Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI dan akan menjalankan tugas secara kolektif kolegial dalam kurun waktu insya Allah 5 tahun ke depan sejak tanggal 1 Oktober 2019 hingga 30 September 2024. Sidang Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini, izinkanlah saya atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024. Kepemimpinan DPR yang bersifat kolektif kolegial harus diwujudkan dengan membangun semangat kebersamaan, semangat kerja bersama, jiwa bergotong royong. Semangat gotong royong dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi kita sebagai wakil rakyat dengan mengkomunikasikan berbagai masukan, saran, dan dukungan dari segenap anggota Dewan yang berhimpun dalam fraksi-fraksi, komisi-komisi, serta berbagai alat kelengkapan DPR lainnya. Hanya dengan semangat gotong royong dan niat pengabdian yang tulus dari semua anggota DPR, maka kita akan dapat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Tugas ini merupakan sebuah amanah mulia yang menuntut tanggung jawab yang harus kita tunaikan bersama. Saudara-saudara anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, keberadaan kita di sini sebagai anggota legislatif merupakan hasil dari proses pemilu yang demokratis, di mana rakyat telah memberikan kepercayaan kepada kita sebagai wakil-wakilnya. Hasil pemilu 2019 merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, menjadi tanggung jawab konstitusional kita bersama untuk dapat melaksanakan hasil pemilu 2019. Melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, serta memperjuangkan aspirasi rakyat, DPR RI diharapkan dapat ikut mewujudkan tujuan bernegara kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Walaupun fungsi-fungsi di DPR akan berjalan secara dinamis, namun hal itu tidak boleh membuat kita menjadi terpecah belah dan kontraproduktif. Dinamika dalam menjalankan fungsi-fungsi DPR tetap berjalan pada landasan utamanya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kepentingan nasional, bangsa, dan negara yang harus kita utamakan. Kekritisan kita, khususnya dalam mengimplementasikan prinsip demokrasi, dalam menjalankan mekanisme check and balances, haruslah selalu konstruktif dan membangun peradaban demokrasi di Indonesia. Marilah kita jaga bersama kepercayaan yang telah diberikan rakyat tersebut melalui kerja keras, kerja cerdas, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan fungsi dan peran DPR yang dapat memenuhi aspirasi dan harapan rakyat. Saudara-saudara anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, tugas yang hendak kita jalankan akan menghadapi tantangan dan kendala yang tidak ringan. Kita menghadapi era kemajuan zaman yang sangat dinamis, era revolusi industri 4.0, era teknologi digital yang hampir menguasai setiap kehidupan manusia, menciptakan kondisi kehidupan masyarakat dan negara secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Persaingan global pun akan semakin tajam, berbagai masalah yang memiliki karakter dan substansi yang berbeda-beda. Pada saat yang bersamaan, kita sebagai bangsa dan negara semakin dituntut untuk memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, agar dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, seluruh anggota Dewan, untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas dalam merespon berbagai perkembangan, sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kita juga dituntut untuk dapat menjaga keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu berada dalam satu semangat dan jiwa yang sama untuk secara bersama-sama memantapkan dan meneguhkan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sidang Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat, termasuk dari para pengamat dan kalangan media massa. Kami tidak anti kritik, tetapi diharapkan masyarakat tidak mudah terjebak dalam penilaian yang bersifat a priori terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPR dan dapat bersikap objektif dalam menilai kinerja kami semua. DPR adalah lembaga yang merupakan representasi rakyat, sehingga gedung DPR adalah rumah rakyat. Oleh karena itu, kita akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan yang kami terima dari masyarakat. Saudara-saudara anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, saya yakin segenap pimpinan DPR periode 2019-2014, saya dan para wakil ketua DPR yang baru saja dilantik memiliki komitmen bersama
agar pada masa kepemimpinan kami, insya Allah akan kami gelorakan semangat gotong royong mewujudkan DPR sebagai parlemen yang modern, terbuka dan aspiratif, serta berupaya menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya. Saudara-saudara anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, akhirnya kami ucapkan selamat bekerja untuk kita semua. Karma nefatni adikaratse, mapaletsu kadacana, lakukan kewajiban kita tanpa memikirkan untung ruginya. Kalau bukan kita yang mendapatkan manfaatnya, maka anak-anak kita yang akan menerimanya. Kalau bukan anak-anak kita, maka cucu kita yang akan mendapatkan manfaatnya. Sejarah telah memberikan kesempatan bagi kita. Apakah kita akan mundur, mandek, atau maju? Gunakanlah kesempatan sejarah ini dalam bergotong royong memajukan bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi perjuangan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Merdeka! 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 Stop, stop, stop. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.